Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel MJR Racing Tunid. Saya mencoba vlog pagi ini. Jadi pagi ini teman-teman masih dalam suasana lebaran. Jadi saya lagi kembali berada di bengkel nih. Ini saya kembali berada di bengkel tempat kerja saya. Lu Anda bisa lihat teman-teman. Jadi pagi ini saya mencoba kembali lagi karena mungkin waktu agak senggang juga, terus kita seharian kemarin pas hari raya keliling-keliling, dan alhamdulillah untuk silaturahmi alhamdulillah sebagian besar sudah kita datangi, saudara-saudara, teman. Untuk sekarang mungkin karena ini hari Jumat, terus waktunya untuk buka bengkel full juga biasanya kita nggak lakuin karena waktunya mepet ke Jumatan gitu. Jadi ya kita buka bengkel sedikit, kita buka bengkel sambil ngilangin penat, sambil ngilangin jenuh gitu teman-teman. Sambil ngopi-ngopi, sambil ya. Oh ya, karena masih dalam suasana lebaran ini, saya pribadi, khususnya pribadi saya, umumnya atas nama MJRT Racing Tunid, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata atau ada salah-salah ucapan atau yang lainnya. Jadi kita saling memaafkan saja, mudah-mudahan dalam suasana Idul Fitri ini kita kembali ke fitrahnya masing-masing teman-teman gitu. Jadi itu mungkin tujuan utama saya buat vlog ini, dan yang lainnya ya kita lihat-lihat di sini suasana bengkel saya setelah kemarin saya beberapa hari ini libur. Jadi kita sekarang lihat-lihat kondisi-kondisi di sini. Nih di sini. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini project saya di bengkel tuh yang kemarin belum kita kerjakan. Tuh lihat, ini ada beberapa motor trail. Nah ini adalah motor trail yang disebut motor tua juga, dan ini project buat 201 meter yang belum tergarap dengan tuntas. Nanti kita garap lagi. Nah, inilah suasana bengkel saya. Jadi sederhana, acak-acakan juga, tapi saya menyukai tempat usaha saya. Karena saya mencintai pekerjaan saya, teman-teman. Jadi ya inilah. Oh ya, di sini ada beberapa alat. Nah, ini ada beberapa alat-alat balap dari tim saya ini. Nah, ini ada beberapa.
ini digunakan kalau kita mengikuti race resmi gitu. Dan mungkin untuk beberapa bulan ini kita off balap karena terhalang juga karena pandemi, jadi ya ginilah, ditata di sini saja. Terus kita masuk, kita lihat ini. Wow, gelap ya. Oh, ini tempat menyimpan peralatan tempur. Gelap teman-teman. Oke lah. Oke teman-teman, intinya untuk sekarang ini, intinya untuk vlog saya sekarang ini, intinya saya mohon maaf lahir batin untuk semua subscriber saya, untuk semua yang sudah menjadi langganan di channel saya. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Terus buat rekan-rekan semua, insya Allah, buat semua teman-teman subscriber atau langganan yang suka menonton channel saya, insya Allah sudah saya maafkan. Oke, jadi ya mungkin untuk vlog di channel MJT Racing Tuning silakan sekarang ini atas nama Asep Motekar ini, saya sekarang ini kita cukupkan dulu sampai di sini dulu, dan saya akan mencoba beres-beres tempat kerja saya sambil ya beres-beres dikit-dikit lah. Oke, terima kasih. Jangan lupa tonton terus video demi video yang berada di channel saya, berada di channel MJR Racing Tudit ini. Semoga dapat membantu dan semoga teman-teman selalu untuk gaskeun. Assalamualaikum.